Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in bi ihsanin ila yaumitin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil hukuki alaina ajma'in. Bisiril Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad afdalil makhlukin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulaika 'ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul 'azim. Yang bermaksud ulaika 'ala hudam mir rabbihim, mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan merekalah orang-orang yang berjaya. Suratul Baqarah, lembu betina, surah yang kedua, pada ayat yang kelima daripada 286 ayat, pada juzuk yang pertama. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Aw kama qala rawahu Imamul Bukhari. Mafhum hadis, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman seseorang dari kalian, hatta yuhibba li akhihi, sehingga dia mencintai untuk saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Pertama-tama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadratillah subhanahu wa ta'ala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita duduk di dalam satu majlis ilmu yang juga disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam
dengan panggilan Raudatul Jannah, yakni sebahagian daripada taman-taman syurga. Maka moga-moga kiranya di dunia Allah izinkan kita duduk di dalam taman-taman syurga, maka harap-harap nanti di hari akhirat kelak Allah izinkan kita duduk di dalam syurga yang sebenar-benarnya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi surau dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampai dan dikongsikan ada salah dan silapnya. Yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Terlebih dahulu saya perkenalkan diri. Nama diberi Muhammad Syakir bin Nasoha. Berasal daripada Shah Alam, tetapi sekarang menetap di Batu Hampar, Beruas, Perak. Kebetulan sepatutnya saya ada kuliah di Perak, malam ni di Greek sepatutnya. Tapi sebab minggu ni saya ambil cuti, patutnya pengajian mana ada cuti. Nah, berdakwah ni tak ada cuti. Tapi sebab ada urusan keluarga, ada urusan keluarga, mak ayah saya, mak saya duduk di area Putrajaya sana. Jadi balik kerana nak uruskan hal-hal keluarga. Sebab ayah saya baru sahaja bulan 8 hari itu meninggal dunia. Jadi ada beberapa urusan keluarga yang nak diselesaikan. Jadi dalam kesempatan tu adalah beberapa tempat yang kantoi kita ada di Selangor, maka diambil. Salah satunya tempat tuan-tuan lah. Jadi tahu saya ada di sini, dia pun ambil peluang untuk memohon pada saya untuk beri laluan, mengizinkan kuliah pada malam ini di surau Pusat Tahfiz Ad-Diniyah ini. Jadi alhamdulillah pertemuan kita ni asalnya tidak dirancang, tetapi semuanya dalam perancangan Allah belaka. Baik. Dan malam ni ingatkan ceramah bebas. Tapi rupanya dia ada tajuk. Tajuk yang diberi pada saya, Hakikat Iman, Islam dan Ihsan. Hakikat Iman, Islam dan Ihsan. Pertama-tama sekali kita nak bagi tahulah bahawa nak, kalau nak hurai betul-betul iman, Islam, Ihsan ni, dia tak boleh satu malam ni. Nak hurai iman saja makan tahun 3-4 tahun iman baru, Islam pula 3-4 tahun lagi, Ihsan pula 3-4 tahun lagi. Jadi lebih kurang kalau nak hurai tiga-tiga tu makan 15 tahun. Tapi diberi masa sampai 1 jam pada malam ni nak hurai 3 sekali. Jadi 3 in 1 lah. Sama lah macam kita minum kopi apa nama Nescafe ke apa, 3 in 1 tu dia tak original. Jadi dia tak kau sangat lah. Tapi boleh lah nak cepat, nak minum cepat, nak pergi kerja. Sama lah malam ni tak kau betul-betul lah. Kalau nak faham betul-betul iman, Islam, Ihsan tu tak madai lah satu malam ni saja. Tapi bolehlah kita cerita berlebih kurang ringkah-ringkahnya begitu kan. Dah barang 3 in 1 kan. Takpelah, janji bolehlah. InsyaAllah. Baik. Berkenaan dengan iman, Islam dan Ihsan ni, dia ada terkait dengan satu hadis Nabi SAW. Ringkah-ringkah ceritanya, Nabi sedang duduk-duduk dengan para sahabat. Duduk-duduk ginilah. Nabi nak mengajar para sahabat tentang ilmu agama sebagainya. Tiba-tiba datang satu orang lelaki yang pakaiannya serba putih, jubah putih, serban putih. Dan pakaiannya kemas, rambutnya rapi, tersusun. Jadi datang-datang terus duduk depan Nabi. Nabi tengah duduk dengan sahabat, dia sampai-sampai, lelaki ni sampai-sampainya,
terus duduk depan Nabi. Duduk-duduk terus tanya soalan tu. Macam kita tengah kuliah, dia datang-datang dah lah lambat datang. Datang-datang terus tanya soalan. Ha. Tak terkejut semua orang. Ni siapa pula ni dia ni? Kan? Ha, jadi samalah dalam situasi tu, datang satu orang lelaki duduk depan Nabi, tanya ke Nabi. Ya Rasulullah. Kan? Mal iman. Apa tu iman? Dia tanya Nabi. Maka baginda Nabi SAW menjawab, iman itu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa biliqaihi wa rusulihi wa tu'mina bil ba'fi. Artinya, an tu'mina billah, iman itu ialah kamu percaya dengan Allah, kepada Allah, dan malaikat-malaikat Allah, wa kutubihi dan kitab-kitab Allah, wa biliqaihi dan pertemuan dengan Allah, wa rusulihi dan semua rasul-rasul Allah, wa tu'mina bil ba'fi dan kamu juga beriman dan percaya tentang ba'fi, yakni hari kebangkitan. Kebangkitan nanti yakni hari kiamat. Habis Nabi jawab, tanya lagi soalan. Mal Islam? Tanya pula, apa tu Islam? Maka jawab Nabi, al-Islamu anta budallah hawala tusyrik bihi syai'an wa tuqimas salah wa tuaddi zakah al-mafrudah wa tasuma ramadan. Dan jawabnya Nabi kata, Islam itu anta budallah hawala tusyrika bihi syai'an. Kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Itu Islam. Kamu sembah Allah dan tidak menyekutukan Allah Ta'ala itu dengan sesuatu pun. Wa tuqimas salah, dan kamu mendirikan solat. Wa tuaddiz zakah al-mafrudah, maknanya kamu menunaikan zakat yang wajib ke atas kamu. Wa tasuma ramadan, dan kamu berpuasa pada bulan Ramadan. Cuma dalam hadis ni dia tak sebut tentang haji. Dalam hadis yang lain ada sebut. Kemudian lagi dia tanya, mal ihsan? Apa tu ihsan? Tanya ke Nabi laki ni tadi. Maka jawab Nabi, anta budallah haka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yang artinya, kamu beribadatlah merasai seolah-olah kamu melihat Allah. Tetapi sekiranya kamu tak sampai tahap tu, merasai kamu melihat Allah, peganglah kemah-kemah bahawa Allah melihat kamu. Itu memang pasti dah. Ha, tu makna ihsan yang dijawab oleh baginda Nabi SAW. Maka daripada hadis ni lah mungkin datang tajuk ni. Nampak? Kan? Jadi, apa kaitannya dengan kehidupan kita? Nak ceritanya gini. Cerita ni dalam sikit lah. Moga-moga boleh faham lah. Kalau tak faham, tak apalah. Kalau nak tanya soalan pun boleh. Dia gini. Dalam kehidupan kita, kita ada pakai tiga perkara. Iaitu iman, Islam dan ihsan. Dalam namanya yang lain, iman-iman itu adalah batin. Islam itu adalah zahir. Dan ihsan itu yang menghubungkan zahir dan batin. Atau lagi dengan kata yang lain lagi, dalam kitab-kitab yang lain lagi dia mensyarahkan perkara ni begitu dalam. Sebab tu saya cakap, nak faham benda ni tak boleh nak faham satu malam. Sebab dia terlampau panjang. Nak huraian dia. Sebab takut-takut kalau kita buat-buat faham, elok-elok malam semalam tidur atas katil, malam ni tidur atas pokok lagi. Sebab takut jadi gila isim. Nampak? Ni kadang-kadang belajar macam ni, yang kadang-kadang kalau tersalah cara dia, tersalah manhaj dia, boleh jadi sesat lah pula. Ada dulu di Pulau Bangkor, kami kat Perak tu lah. Ada Pulau Bangkor, kat Pulau Bangkor tu ada geng ibadat pakai niat. Sebab dia ni, dia faham hakikat terlampau tinggi sangat. Nak betul dah, tapi cara dia ambil ilmu tu tak kena. Maka dia pegang, nak bila dah sampai dia naik satu makam yang sangat tinggi, Kaabah duduk dalam hati dah, dia kata. Bila Kaabah duduk dalam hati, tak payah semayang lah Kaabah sini. Jadi tak payah semayang, dia kata pakai niat sudah. Macam tadi kita semayang maghrib lah. Dia semayang, salli fadul maghribi thalatha raka'atin ada'anillahi ta'ala. Sah dah. Tak ada takbir,
Tak ada Fatihah, tak ada salam, sah dah dia kata. Ha, boleh boleh pergi makan, pergi makan. Ha, tu dia dia jenis sembahyang pakai niat. Sungguh ni, bukan main-main, ada sungguh. Ha, tapi yang kita beli time makan tak pakai niat nak. Betul tak? Time makan di kedai order. Nah, roti canai satu. Oh, ada. Pakai niat je lah. Sahaja aku makan roti canai dua keping. Satu kosong, satu telur. Roti kahwin. Nah, dua keping kerana Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Kenapa? Dah. Bagian makan, pergi cari kuali. Pergi cari minyak. Pergi cari kedai makan. Andai pula masuk muak, masuk nambah-nambah macam tu. Kan? Ha, tapi bahagian ibadat akhirat, oh senang dia kata pakai niat sudah dah, sebab ni makam tinggi. Ha, ya. Ha. Lepas tu dia jamak dalam bab sembahyang orang musafir dah. Dia ada tiga jenis jamak. Ha, ya. Yang pertama jamak takdim, betul. Yang kedua jamak takhir. Satu lagi ya, jamak takyah namanya. Ha, tak payah sembahyang dulu. Ha, ni ada jenis-jenis gini. Ha, jenis tak tahu. Nak tak boleh pakai ni. Ha, jadi baik. Jadi tiga ni yang kita kena faham betul-betul. Islam-Islam itu disebut sebagai syariat. Kemudian iman itu disebut sebagai hakikat. Kemudian yang menghubungkan antara Islam dan iman, syariat dan hakikat, tengah-tengahnya itu dipanggil tariqat atau tariqah. Kemudian bila tiga-tiga ni lengkap, ada syariatnya, ada hakikatnya, ada tariqatnya, maka dah barulah dipanggil makrifat, makrifah. Ha, ni. Ha, tapi kena ikut step lah. Ni tak ikut step, terus lompat ke makrifat. Ha, mula dia kata, oh, ni ilmu tinggi ni, makrifat. Sampai kan ada setengah orang kita yang jenis tak faham, dia kata ilmu makrifat ni tak boleh mengaji. Kita tanya awak pula tak boleh mengaji. Hui, ilmu makrifat ni ilmu tinggi. Memang tinggi lah. Mula letak kita atas almari. Tinggi lah. Jadi nak ambil tak sampai. Kenapa? Padahal Nabi kata awaluddin ma'rifatu Allah. Awal-awal agama itu iaitu mengenal Allah. Wajib mengenal Allah. Nak mengenal macam mana? Tiga cara ni tadi. Tiga perkara ni kena lengkap. Syariat, hakikat dan tarikat. Apa dia? Islam, iman dan ihsan. Barulah jadi hamba Allah yang sempurna, yang bawa balik jumpa Allah hati yang sejahtera. Yaumala yanfa'umalu wala banun illa man atallaha biqalbi salim. Hari-hari yang tak ada guna harta benda dan anak binak, melainkan balik jumpa Allah dalam keadaan membawa hati yang sejahtera. Ini mana hati sejahtera? Ya, yang lengkap ya, ketiga-tiga perkara itu. Ringkah-ringkah inilah. Saya pun tak tahulah macam mana nak hurai, sebab panjang ni. Jadi kita lebih kurang lah. Dia yang pertama-tama sekali, kalau kita tengok pada sisi rukun, iman tu 6, Islam tu 5. Kenapa iman tu lebih 1? Kadang-kadang setengah orang kata Islam dengan iman tu sama lah ustaz. Tak sama. Islam lain, iman lain. Kalau Islam dan iman tu sama, sudah tentu rukunnya sekali. Dah, rukunnya lain-lain. Iman rukunnya 6, Islam rukunnya 5. Nah. Kenapa iman lebih? Kerana iman tu yang lebih utama. Allah lebihkan rukun iman menjadi 6. Nah, kata apa nama alim ulama dari segi hikmah dia, iaitu kerana Allah nak tekankan, nak tunjukkan pentingnya iman. Bukan bermaksud Islam tak penting, tapi ibaratnya begini. Contoh, kalau kita makan durian, tempat kami di Perak tu tengah musim. Ha, musim durian. Bini pula orang Batu Kurau. Oh, memang sedap lah. Ha, jadi kalau kita makan durian, kita nak makan kulit ke nak makan isi? Ha? Orang sini makan kulit. Hui, hebat. Makan isi lah. Kulit nak buat apa kulit? Kulit buang. Ha. Ha, jadi macam tu ke? Yang isi durian itulah sebenarnya iman ataupun hakikah, hakikat. Adapun kulit durian itu, itulah yang dipanggil Islam ataupun syariat. Hari itu ustaz-ustaz kata kulit buang. Memanglah yang ditanam jasad. Yang nak bawa balik siapa? Ruh. Ruh tak mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati.
Nah, nafsin za'iqatul maut tu, yang merasai mati itu adalah jasad. Roh tak mati. Mana roh mati? Roh berpindah alam. Daripada alam dunia, berpindah ke alam barzah. Yang mati jasad. Sebab jasad? Sebab jasad tu kulit. Dan bila mati, kita nak bawa balik apa? Yang kita nak bawa balik ialah pahala. Isinya. Isi durian tadi. Dan yang kulit, ya? Kulit buang, jasad buang. Jasad buang dalam tanah, tu tanam. Sebab apa kena tanam? Sebab takut bau busuk. Kalau tak busuk, apa? Lempar mana-mana, apa? Tapi sebab bau busuk. Dan menjaga muru'ah. Kerana mulianya manusia, menjaga keaibannya, maka dikapan, ditutup elok dan ditanam elok. Itu asbab dia. Nah, tapi tak ada pakai dah jasad. Yang nak pakai, ruh yang nak bawa balik. Roh bawa balik apa? Roh bawa balik pahala. Lepas tu yang kita semayang maghrib tadi, pandi pula nak semayang isyak lah. Sebenarnya bukan kita nak bawa balik semayang. Kita bukan nak bawa balik semayang. Kita bukan nak bawa balik zakat. Bukan nak bawa balik haji. Bukan nak bawa balik umrah. Bukan nak bawa balik korban. Bukan nak bawa balik baca Quran. Dah. Tu semua kita tinggalkan di dunia. Tapi yang nak bawa balik, isi dalam ni, apa dia? Pahala semayang tu. Pahala zakat tu. Pahala haji. Pahala umrah. Pahala korban. Pahalanya yang nak bawa balik. Sebab tu ulama pesan, jangan mugah dengan ibadatmu. Sebab semayang belum tentu. Memang semayang tu zahir. Itu rukun Islam tu. Rukun Islam tu zahir. Kalau kita tengok satu-satu rukun Islam, semuanya perkara zahir. Apa makna zahir? Zahir ni nampak dengan mata kepala. Kan? Mengucap dia kalimah syahadah. Dia tak boleh seorang-seorang dia, kena ada saksi tengok. Yang sah mengaku bahawa, oh dia sudah Islam. Dia mengucap lah. Kan? Kemudian solat. 5 waktu sehari semalam. Nampak tak dia semayang? Diri, tunduk. Nampak? Kelangkup sampai ke bawah. Kan? Lepas tu lepas semayang apa? Bayar zakat. Ataupun puasa lah. Setengah kitab letak zakat tu. Setengah kitab kata puasa tu. Tak kira lah. Kan? Bayar zakat nampak tak? Nampak tu dia salam. Sengih-sengih tu, sengih-sengih. Ha tu, ya zakat lah tu. Nampak? Lepas tu pula puasa. Puasa nampak tak puasa? Puasa lagi nampak. Menyandar kat tiang. Bukan yang sekarang ni. Nak masa pulang masa lah. Menyandar. Jat-jat tengok jam. Jat-jat tengok jam. Tengok-tengok jam tu tak bergerak. Dia kata jauh aja. Dia panggil bini kat dapur. Jam ni mati kot ya. Han tak tukar bateri ke apa? Bini kata bukan jam tu mati. Abang yang macam nak hati ni kot. Nampak? Nampak tak puasa ni? Nampak letih macam lembik aje, menyandar aje. Ni nampak puasa. Pergi haji, pergi haji lagi nampak. Balik-balik watak mana? Watak mana satu simptom dia, tanda-tanda dia. Watak mana? Batu bawa balik tasbih mudah putus. Batu minyak wangi tak wangi-wangi. Dia beli jenis longgok tu. Masa yang display tu memang wangi. Nah, dalam kotak tu harap pun pandai kat dia. Nah, dia tu dia bagi kawan-kawan. Nah, betul saya uji banyak kali lah tasbih kawan-kawan balik kan. Sekali kita latih dia putus. Terlalu habis biji-biji. Nah, biasa yang harga murah punya tu kan. Gitu. jadi nampaklah dia pergi balik haji nampak. Nampak semua. Tapi main dengan rukun iman mana nampak? Beriman kepada Allah nampak. Dia semayang. Semayang belum tentu. Belum tentu orang semayang tu beriman pada Allah. Mana pula ustaz? Kan dia semayang. Ya, sungguh dia semayang. Tapi kalau dia lawan hukum Allah, dia kata potong tangan ni zalim. Nah, sedangkan dalam Quran Allah sebut depan sekali. Kalau ikutlah surah yang pertama turun, ikhra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi surah tu duduk mana? Duduk belakang. Habis Allah letak apa depan? Allah letak Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Raiba Fi. Kenapa Allah letak tu depan? Sebab Allah nak khabar dalam kitab ini La Raiba, tidak ada sebarang syak, ragu. Maknanya lepas ni kamu bacalah ayat-ayat belakang-belakang ni sampai juzuk 30, jangan satu ayat pun kamu ragu. Itu maksud dia. Dalam kitab Tafsir Ibnu Kathir sebut gitu, tafsir dia. Itu maksud dia. Nampak? Tiba-tiba semayang-semayang, tiba-tiba dia tolak hukum Allah. Sedangkan Allah yang sebut, bukan YB sebut, bukan Tok Guru sebut.
Allah kata asariku wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Dan bulan puasa baca tadarus, takkan tak jumpa ayat ni? Betul tak? 6236 ayat dalam Quran, takkan tak jumpa masa dia baca? Takkan sampai ke ayat ni dia skip? Ha, dia tanya ni ayat-ayat ompah ni, tak, jangan baca. Ada pula gitu, masih dia baca dah. Nah, ada. Ha, sebab tu saya kata belum tentu orang yang mengerjakan keislamannya tapi dia beriman. Sebab tu kita kata Islam lain, iman lain. Tetapi walaupun ia lain, kedua-duanya kita perlukan. Contoh macam dua kaki kita tu, kaki kanan lain, kaki kiri lain, tapi tak dapat tidak dua-dua kaki kita kena pakai untuk berjalan baru sampai ke masjid. Pakai sebelah kaki je mana boleh? Cuba balik lagi, balik Mayan Syak ni, pakai sebelah kaki sampai rumah. Nampak? Takut tak sampai rumah, masuk longkang ni. Nampak? Dalam dua kaki kadang-kadang jatuh, ini kan pula satu kaki. Sama juga dalam pegang Islam, iman, Islam, iman ni pun kadang-kadang ada yang tersungkur, terikut sesat, syiah sebagainya. Ini kan pula pegang Islam saja tapi tak pakai iman. Mana boleh? Atau pakai iman saja tapi tak pakai Islam. Orang yang Islam saja, semayang-semayang, baca Quran, baca, nak buat ibadat zahir, buat, tapi bahagian iman tak ada, tolak hukum Allah, maka jadi kafir. Walaupun semayangnya sampai berlekuk dahi-dahi, kan sakat lekuk siap darah tu, kuatnya sujud. Nah, macam mana kuat sujud pun tolak hukum Allah, tolak ayat Allah, tak payah kata ayat, tolak satu huruf pun jadi kafir. Kata guru saya masa saya mengaji Quran dulu, masa saya belajar tajwid dulu, guru saya pesan, mutolak satu huruf jadi kafir. Katalah nak semayang, janilah musim-musim budak tahfiz cuti, tu imam pun cuti sekali kan, jadi tak ada imam, tengok-tengok kanan-kiri, kanan-kiri, nampak dia lebih sikit, janggut dia panjang sikit. Kata Syekh Tafadah, Syekh Imam, Syekh, dia pun pergi tak apa lah. Walau dhalin amin. Okey, tak apa. Lepas tu nak baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Lammim. Dhalikal kitabu la raiba fi. Alif tak baca. Makmum belakang, alif tak bunyi. Lammim tu boy. Kan? Tak apalah, takkan nak tanya waktu tu. Nak tunggu salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Mam, mana dia alif? Panjang ceritanya dia kata. Pendek kan? Pendek-pendek dia kata, tok guru aku dulu masa ngajar alif, garang gila, aku jadi benci dengan dia. Bila aku benci dengan dia, sampai aku benci dengan alif sekali. Jadi mana ada alif dalam Quran, aku memang sengaja tak nak baca. Hukumnya jadi kafir. Nampak? Jadi sesat. Kalau tertinggal, itu dimaaf. Tersilap baca. Nampak? Alif lam mim. Lam yalid walam yulad. Itu tersilap. Nampak? Kelang kabut sangat. Dan elaun tu imam lambat masuk. Jadi terlupalah ayat. Nah, itu. Tapi dia pergi sengaja tinggal huruf. Sengaja tinggal huruf jadi kafir. Ni tinggal satu huruf jadi kafir. Dan kalau tinggal satu ayat, lagi kafir. Itu cerita dia. Maka kalau dia ada Islam saja, zahirnya menampakkan Islam, mengucap dua kalimah syahadah, nah, apa nama, semayang lima waktu, pergi balik haji pula, bayar zakat, apa semua buat yang dalam hukum Islam, tapi tidak beriman pada Allah. Di sisi mata manusia, ya, kita kata dia Islam lagi. Dan haram kita kata dia kafir. Tapi iman-iman tu duduk dalam hati. Siapa tahu? Allah tahu. Inna Allah la yanzuru absharikum wa inna ma yanzuru ila qulubikum. Allah bukan hanya memandang luaran kamu, malah Allah lebih memandang di dalam hati-hati kamu. Allah pandang yang dalam. Dalam, tengok-tengok dalam, rosak, tidak beriman, maka jadi kafir. Maka yang ni yang disebut di dalam ayat yang ke-8 dalam suratul Baqarah, Allah kata, "Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin." Apa maknanya? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Dan di antara manusia itu ada yang berkata, kami telah beriman kepada Allah, kami beriman kepada hari akhirat.
Semua jawab gitu, tanya Mak Rempit pun jawab gitu juga. Beriman pada Allah, beriman pada hari akhirat. Tapi Allah jawab balik pada hujung ayat, wa ma hum bimukminin. Padahal mereka sebenarnya tidak beriman di sisi Allah. Sisi manusia ya nampak macam orang beriman. Dalam kalau Melayu, kain melekat nampak macam iman. Iman kan duduk pada baju. Iman duduk pada hati, biar pakai t-shirt pun gambar monyet, seluar jin. Tapi iman ni yakin pada Allah. Nampak? Taat pada perintah Rasulullah. Jadi orang beriman. Walaupun nak pakai serban, besar kuali serban. Orang lain ekor satu dia sampai dua ekor. Hebat. Kayu sugi nak saya cakap lah, celah ni dua-dua telinga dia. Oh, celah telinga kayu sugi. Nak ridak kan sakat ni, tiga ridak. Pala bahu kanan, pala bahu kiri, ikat pula kat pinggang. Oh, hebat. Nampak? Bagi nak tunjuk warak memanglah boleh. Tak ada masalah kalau nak pergi kedai beli serban. Tak ada tokek kedai tanya, eh, lawan hukum Allah tak? Tak tanya. Siapa-siapa boleh beli? Kafe boleh beli, betul lah. Lingua M boleh beli. Ada. Nah, sakat pakaian, pakaian bukan menunjukkan iman. Nampak? Iman duduk di dalam hati. Yang ni bila duduk dalam hati, ni yang sukar. Lepas tu yang ni yang kita kena perjelaskan dan terangkan supaya jangan sampai hilang iman tu. Sebab bila hilang iman, duduk dalam neraka selama-lamanya. Sebab apa? Jadi kafir. Nah, orang dapat buku catatan nanti di hari kiamat, tiga cara. Satu dapat daripada tangan kanan, satu lagi dapat daripada tangan kiri, satu lagi dapat daripada belakang. Ada orang, nah, dia tengok orang tu dapat tangan kanan. Okey lah, orang dapat tangan kanan beruntung lah. Ada orang dapat tangan kiri, dia tengok dapat tangan kiri. Ada orang tu dua-dua tangan tak dapat. Dia kata kanan pun tak dapat, kiri pun tak dapat. Okey lah, dua-dua tak dapat. Nah, rupa-rupanya belakang. Tepuk-tepuk kena pusing. Pusing-pusing belakang. Bila belakang, itu alamatnya duduk dalam neraka selama-lamanya. Kalau dapat dari tangan kiri, boleh tahan lagi. Masuk gak neraka, cumanya last kali habis dah diazab dosa-dosanya, dapat juga masuk syurga. Sebab apa? Sebab ada iman. Tapi kalau dapat dari belakang, iman tadi habis. Jadi kafir. Ada pula kalau orang tu dia buat rukun iman, percaya pada Allah, malaikat, kitab, semua dia percaya, bulat-bulat betul-betul percaya. Cuma bahagian rukun Islam dia tak buat. Semayang malas, nak bayar zakat idak, pergi haji idak. Bila meninggalkan rukun Islam, maka ulama jawab, kalau meninggalkannya itu kerana atas ke orang cakap apa, masalah dirinya sendiri, contohnya sebab malas dan sebagainya, setengah pandangan ulama mengatakan tidak jadi kafir lagi, cuma jadi fasik. Cuma jadi fasik. Kebetulan dia lalu depan surau, dia pun dengar, oh, ustaz kata tak semayang fasik pun, sebab aku fasik ni, kata. Tak jadi kafir lagi. Mengingat apa? Ingat fasik tu boleh steady. Fasik masuk gak dalam neraka. Cumanya sebab ada iman, selamat dia, last habis dia azab, masuk juga syurga. Nampak? Kita kalau boleh tak nak masuk langsung. Dia kata, tak apalah ustaz, janji masuk gak syurga. Bukan lama mana duduk dalam neraka kan? Bukan lama mana, tokmu bukan lama mana. Nampak? Nah, ratus ribu tahun duduk dalam tu tak lama mana. Nah, kita rumah blackout, tak ada elektrik, kipas tak ada, lampu tak nyala. Satu malam bukan lama mana pun, ada dalam 3-4 jam lah. Itu pun kejap-jap telefon, kejap-jap telefon, bila nak ada elektrik ni? Marah lah. Nah, customer service TMB tu. Customer service tu pun, dia kata menyesal aku kerja bahagian ni. Nampak? Badan bukan aku yang buat masalah, aku yang kena tengking, dia kata. Marah sungguh, padahal baru 4 jam tak ada elektrik, panas, bukan panas kena bakar api, panas kipas tak jalan je. Itu pun tak boleh duduk dah, bayang nak duduk dalam api ratus ribu tahun. Jadi kalau boleh, kita fasik pun tak nak, kita nak terus masuk ke dalam syurga, insyaAllah, amin. Baik. Jadi kalau orang tu dia ada iman, cuma Islam dia tak buat, tapi sebab dia buat, dia tak buat sebab apa? Sebab malas, fasik kata ulama. Tapi kalau dia tak buat tu kerana dia rasa buat ke tak buat sama je, maka ulama jawab jadi kafir juga. Contoh, kita kata mehlah sembahyang, hang ni tak sembahyang. Hang tak sembahyang ni satgi masuk dalam api neraka, jangan awak main kena bakau. Dia kata alah apa kisah hangat api, aku jiruh air padam lah. Jawab gini jadi kafir kata ulama.
Ataupun dia kata, alah, semayang ke tak semayang, aku hidup senang tak? Kapir, kata ulama. Ataupun dia kata, aku takkan semayang sampai bila-bila, jadi kapir. Tapi kalau nanya, kenapa tak semayang ni? Aku malah lah. Aku nak semayang, cuma malah lah. Malah jadi fasik, kata ulama. Tapi kalau aku takkan semayang, jadi kapir. Jadi beza. Kalau tanya, kenapa tak jalankan hukum Allah? Nak, kita nak jalan, cuma kita kena susun dulu, kita tubuhkan satu apa nama NGO dan sebagainya untuk membincangkan isu ni supaya kita dapat laksanakannya dengan betul. Ha, jawab gini ulama kata jadi fasik. Kenapalah fasik? Sebab melambat-lambatkan hukum Allah. Betul tak? Tukar kasut sekolah daripada putih ke hitam cepat pula. Nampak? Nak tukar undang-undang sivil, undang-undang ciptaan manusia kepada undang-undang Allah, macam-macam hal. Berapa tahun dah merdeka? 60 tahun dah merdeka. Apa lagi alasan? Jadi melambat-lambatkan hukumnya fasik. Tapi kalau dia ijtihad, kami tidak akan melaksanakan undang-undang Islam sampai bila-bila, termaktub semua ijma' ulama' sepakat kata jadi kapiak. Orang utara kata, belah tempat kami kasar sikit bunyi kapiak. Kapir embut. Bila kapir, dia rasa kapir. Selur, dia boleh hangguk lagi. Dengar kapiak, barulah terangkat telinga dia. Itu tak boleh buat main. Itu Islam dan iman. Islam zahir, iman batin. Dua-dua kena pakai. Dalam pun pakai, luar pun pakai. Kan? Macam kita pakai pakaian luar, pakaian dalam pakai juga. Nampak? Kalau kita pakai luar saja, dalam tak pakai, kena pakai luar tu koyak macam ni. Kalau tak koyak pun, tu imam sujud, datang budak kecil, dia angkat, tarang. Tu imam kata sejuk aircon malam ni. Memang sejuk, kalau kena angkat lain. Nampak? Jadi tak boleh juga. Kena lah pakai dalam dan luar. Kena pakai dua-dua, zahir dan batin. Anak. Masa saya ni anak murid Tok Guru Sidik Noh, atau orang lama kenal dengan Ustaz Sidik Noh lah. Jadi Tok Guru cerita kami di pondok. Dia kata masa dia mengaji pondok dulu, ada seorang kawan ni mengaji pondok kak. Baik, jadi alim ampun semua. Kadang-kadang dia jadi tok imam dekat masjid pondok tu. Lepas tu tak apalah, masing-masing pun dah lama tinggalkan pondok dan masing-masing buat hal masing-masing. Tiba-tiba satu hari tu terjumpa, terserempak. Jadi tanya-tanya khabarlah masing-masing. Ustaz buat apa? Anak sekarang mengajar, kata Tok Guru. Tok Guru Sidik Noh kata, anak mengajar surah majlis itulah. Dan entah buat apa? Tanya pula ke kawan. Dia kata, anak mengaji lagi? Mengaji lagi? Yang kita mengaji dulu di pondok ni tak betul, dia kata. Tak betul. Berapa pula? Yang kita mengaji kat pondok tu ilmu kulit. Yang aku mengaji sekarang ni ilmu isi, dia kata. Pula dah ilmu isi. Dia kata ilmu ni tak ramai orang tahu. Saidina Bakar pun tak tahu, dia kata. Pula dah. Yang buat lagi nampak teruknya. Tak sungguh ni. Tok Guru cerita. Dia kata ni ilmu dalam. Dia kata kalau cicak dengar, cicak pun masuk syurga. Pula. Tu yang cicak. Cicak menyeleng kepala. Jadi dia kata ilmu isi. Jadi Ustaz Sidik dia pun pening kan masa tu. Dia kata, mana pula ilmu isi ni? Dia pergi jumpa Tok Guru. Masa tu Tok Guru dia ada lagi, hidup lagi. Tanya Tok Guru. Tok Guru Haji Hitam. Pondok Tanjung Bedil, Al-Ustaz Kedah. Tanya Tok Guru. Tok Guru, hari tu terjumpa kawan lama ni. Dulu mengaji dengan Tok Guru ke? Anak murid Tok Guru ke? Lepas tu dia habak kat kita. Dia kata, ilmu yang kita mengaji kat pondok ni, ilmu kulit je. Yang dia mengaji sekarang ni ilmu isi. Mana pakai kulit-kulit tak pakai, ilmu isi. Tu baru ilmu sebenar, dia kata. Lepas tu Tok Guru Haji Hitam tanya balik Tok Guru Sidik Noh. Dia ulama' ni, kalau kita tanya dia, dia tanya balik kita. Itu ulama'. Dia tak terus jawab sebab dia nak kita fikir. Tok Guru Haji Hitam tanya balik Tok Guru Sidik Noh. Dia kata, cuba yang tak fikir Sidik. Benda apa yang atas dunia ni tak ada kulit? Benda apa, tanya dia. Ustaz Sidik pun jenuh mikir tak jumpa. Dia tanya, apa dia Tok Guru? Tak rapat lah. Benda apa yang tak ada kulit?
Tok Guru Haji Hitam kata, benda yang isi terus tak ada kulit, pala tai dia. Jadi hang habaq kat kawan hang, ilmu yang dia mengaji tu ilmu pala tai. Oh, jadi Tok Guru pun jumpa balik kawan dia. Tok Guru kita habaq kat hang, yang hang ngaji ni ilmu pala tai. Oh, marah kawan tu. Nah, oh, memang betul. Tak percaya tuan-tuan, tak percaya try tengok. Lagi nak semayang isyak ke, try lah dulu. Nah, lepas tu tengok, ada kulit tak? Mana ada kulit? Isi saja, betul lah. Jadi kalau main nak ilmu isi terus, kanan-kanan ilmu batin terus, ilmu hakikat terus, tanpa melalui ni ilmu zahir, mengaji berkitab, berguru, dah terus main laduni. Tu sebenarnya ilmu paletai. Sebab apa? Sebab dia kena tipu dengan setan. Nak belajar ni ikut manhaj dia. Dia ada step dia. Nah, macam orang dia, kita nak naik tingkat yang kedua, macam tangga tu, kita nak naik tingkat kedua, kita kena pijak satu-satu anak tangga dia. Mungkin akan makan masa sebab tempat tu kena banyak pijak anak tangga dia. Tak apalah, tapi last kali insya-Allah akan sampai juga di tingkat yang kedua. Tapi pijak pelan-pelan lah, satu-satu. Ni dak terlampau gopoh, akhirnya dia langkah besar-besar. Nah, 8 anak tangga terus pijak. Nah, bila 8 anak tangga terkangkang gini kaki, tak boleh seimbang dah. Bila tak boleh seimbang, boom, jatuh. Bila jatuh, kain berikat pula terselak ke atas. Habis nampak kemaluan. Apa yang dia dapat? Dua. Yang pertama sakit, yang kedua malu. Sama lah. Orang yang gopoh dalam pengajian, tak nak mengaji ni ilmu syariat ni, tak nak mengaji cara ambil wuduk, rukun semayang, dah terus nak main hati, terus nak main makrifah-makrifah, terus nak main hakikat, dia akan dapat dua perkara. Yang pertama, dia akan dapat sakit. Sakit benda? Bukan sakit badan dia melarat dah, tapi orang akan keji dia. Nampak? Orang akan kutuk dia, hati dia akan sakit. Itu yang pertama. Yang kedua, dia akan dapat malu. Orang akan pelikih dia lah. Memang. Nah, atau ada satu orang ustaz, kita nak sebut nama, moga-moga lah dia balik kepada cara yang betul. Ustaz ni famous juga, kalau saya sebut nama, rasa tahu juga sini. Di Selangor pun banyak kali juga dia datang. Nah, dia pernah kata dalam satu sesi ceramah atau kuliah dia, dia kata Allah Ta'ala ni sunyi, dia kata. Nah, sebab Allah Ta'ala sorang-sorang dia, dia sunyi. Maka sebab itulah Allah cipta kita semua. Allah cipta makhluk. Biar ada geng, biar ada orang cakap apa boleh nak sembang. Macam tu. Nah, mengingat Allah ni macam mana? Allah tidak memerlukan sesiapa, tetapi sesiapalah yang memerlukan Allah. Nampak? Allah cipta kita ni tidak bersebab. Dalam kitab Matan Ummul Barahin sebut, tidak ada dengan elat, dengan tidak bersebab. Allah cipta ni ikut kehendak Allah. Allah rasa nak cipta. Betul, harus bagi Allah fi'lu kulli mungkinin aw tarkuhu. Mencipta atau tak mencipta, harus baginya. Nak buat ke tak nak buat, itu hak Allah. Sukati Allah. Nampak? Tiba-tiba nah, Allah kena buat kita. Maknanya Allah terpaksa. Bila terpaksa, soalannya siapa yang memaksa Allah? Sebab bila ada istilah terpaksa, maka ada yang memaksa. Contoh, kita lapar, kita makan. Kita terpaksa makan. Kita tak boleh nak makan. Kalau tak makan, badan jadi lemah. Jadi kita terpaksa makan. Siapa paksa kita makan? Perut kita. Nak dihantar ke otak, tafsir kata perut hang lapar ni, hang kena makan. Kalau tidak, hang nak bangun, jangan nak jalan, macam mana? Kita pun terpaksa makan. Maka kita buat bersebab. Sebab apa? Sebab kita lemah. Nampak? Kalau betul hebat, tak payah makan lah nasi. Sebab nasi tu lembik je. Bukan boleh buat apa pun nasi. Kita tonyoh dia, tak ada masalah. Terpeleng dia pun tak ada masalah. Bukan dia boleh lawan balik pun. Betul tak? Ada nasi terajang kita balik? No. Nak nasi tak boleh buat apa. Walaupun selemah-lemah nasi, tapi kalau tak dapat nasi, habis tersungku kita. Menunjukkan makhluk tu lemah. Allah tak begitu. Lepas tu kena ikut jalan yang betul. Ngaji sifat 20, ikut tauhid nak yang betul. Bila ada satu orang ustaz pondok telefon ustaz ni, dia tanya ustaz, nak tanyalah ustaz mengaji kitab apa. Dia jawab, ana mengaji hikam. Ustaz mengaji kitab tauhid, kitab apa? Hikam tu lah, ana mengaji tauhid. Hesh ustaz, hikam bukan kitab tauhid, hikam kitab tasawuf.
Tauhid ada kitab dia, fiqh ada kitab dia, tasawuf ada kitab dia. Dia mengaji hikam terus nak bantai dua-dua, tiga-tiga terus. Tauhid kundalan tu fiqh mana boleh? Tauhid ada kitab dia, Matan Umul Barahin, Usul Tauhid, Fadidatul Faraid. Nampak? Yang kitab fiqh ada kitab dia pula. Ha? Safinatun Najah, Matla'ul Badrain, nak Sabilal Muhtadin, Matan Abi Syuja, tasawuf ada kitab dia pula. Hikam, Minhajul Abidin, Penawar Bagi Hati. Ha, bagian-bagian dia lah. Jadi ikut flow lah. Tahir-tahir lah. Fekah-fekah lah. Tasawuf-tasawuf lah. Dah dia bantai semua. Patutlah jadi gitu. Ha, ini yang kesilapannya ni. Terus nak mengaji tinggi. Pelan-pelan lah nak mengaji ikut step. Tauhid, fekah, tasawuf. Tiga ilmu ni tuan-tuan tak boleh lepas. Tauhid-tauhid itulah yang nak menguatkan atau memantapkan rukun iman kita. Itulah yang disebut sebagai hakikat. Adapun mengaji fiqh untuk memantapkan rukun Islam kita, supaya apa yang kita buat dalam amal islami kita dalam rukun Islam, yang ni semayang, zakat, apa semua tu, supaya buatnya tu betul. Jangan semayang saja. Sebab tu macam saya awal-awal tadi saya sebut, bukan sebenarnya kita nak semayang, yang kita nak pahala semayang. Tapi nak dapat pahala macam mana kalau tak semayang? Jadi kena semayang lah. Tapi yang nak bawa balik bukan semayang tu, pahalanya. Sama juga durian. Kita nak isi durian, nak tak nak, kedai tak jual isi je. Dia jual dengan kulit-kulit sekali. Timbang atas tu pun dengan kulit-kulit juga. Nah, jadi kita beli dengan kulit-kulit sekali. Tapi sampai rumah kita kekah kulit lah. Tak lah, kulit kita buang, ambil isi je. Sama juga. Nah, yang kita nak sebenarnya isi dia. Yang kita nak ialah pahala ibadat. Tapi nak dapat pahala macam mana kalau ibadat tak buat? Maka kita buat ibadat tujuan untuk dapat pahala. Nampak? Maksud kesilapan kalau orang kata tak apa, tak apa, yang penting semayang. Memang yang penting semayang. Tapi jangan semayang saja, semayangnya tu kena betul. Sebab tu dalam hadis yang kita baca tadi, watuki masalah, mendirikan semayang. Nah, ada ayat yang lain dalam Quran pula, alladzina yu'minuna bil ghaib biwa yuqimuna solah, yuqimuna solah. Nah, apa maksud yuqimu? Artinya mendirikan semayang. Kenapa sebut mendiri? Sebut semayang saja pun tak apa dah. Tapi kenapa Allah letak, nak sebelum semayang tu Allah letak mendiri dulu? Apa maksud mendirikan semayang? Arti mendirikan semayang, mendirikan akan hak-hak semayang. Barulah semayang tu inna solata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Barulah semayang itu boleh mencegah fahsyat dan juga mungkar. Barulah jadi elok. Kalau setakat semayang gak deguk, gak deguk, gak deguk, nah, tapi tak dapat apa-apa. Berapa ramai yang semayang tapi masih lagi riak, masih lagi ujub, masih lagi ngumpat, masih lagi ngata ke orang dan sebagainya. Ada. Sebab apa? Sebab semayangnya tidak ada nilai di sisi Allah. Semayang sajalah. Nah, assalamualaikum, assalamualaikum, apa pun tak ada. Takut-takut balik jumpa Allah, kosong. Kata, Allah, saya semayang banyak lah. Memang mu semayang tapi tak sah. Sebab tu ada seorang sahabat, nak, dia masuk-masuk masjid, dia nampak Nabi. Jadi dia gesa-gesa semayang sebab nak pergi duduk kat Nabi. Habis-habis semayang, dia pergi kat Nabi. Nabi kata, kamu tak semayang lagi, semayang lagi. Dia semayang lagi, tiga kali perbuatan dia. Dia buat tiga kali berturut-turut. Lah kali dia tanya, ya Rasulullah, bagitahulah apa salah aku. Asyik-asyik aku pergi, nak musuruh aku semayang sekali lagi. Nak, Nabi kata, semayang kamu tergopoh gapah, tidak ada tomak ninah. Daripada hadis inilah Imam Syafi'i meletakkan wajib tomak ninah di dalam rukun semayang. Supaya semayang tu jadi sempurna. Jadi bukan semata-mata nak ibadat tu saja, tapi nilai di dalam ibadat tu yang kita nak sebenarnya. Macam tuan-tuan lah. Tuan-tuan sebenarnya bukan nak sangat pergi kerja, betul tak? Yang tuan-tuan nak sebenarnya gaji, betul? Jujurlah, tak payah warak lah. Nah, semua orang nak gaji. Ustaz pun nak sampul. Nah, contoh. Nak gaji je. Kalau boleh tak payah pergi kerja, cukup bulan masuk gaji. Nak gitu. Nak lah. Duk goyang kaki tidur kat rumah, tak tahu bos bagi tahu gaji masuk ah dalam bank. Nampak, senok lah gitu. Tapi tak nak dapat gaji kena kerja. Jadi kerja tu kena buat. Tapi bukan kerja tu kita yang, bukan kita nak kerja sebenarnya. Kita nak gaji. Nah, sama enggak? Bukan nak semayang tu sebenarnya, tapi nak pahala semayang.
Ha, cumanya macam mana nak dapat pahala sembahyang kalau tak sembahyang? Macam mana nak dapat gaji kalau tak kerja? Kena kerja. Ha, macam mana nak dapat akhirat kalau tak dapat dunia? Dunia ni lah tempat kita nak menghasilkan pahala akhirat. Ha, sebab tu Allah letak kita di dunia. Kan? Ha, tu cerita dia. Itu syariat dan hakikat. Tu baru nak cerita syariat hakikat. Jadi syariat-syariat tu ilmu fiqh. Hakikat-hakikat tu ilmu tauhid. Tak dapat tidak. Nah, berdasarkan hadis Nabi kata, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Tuntutlah ilmu wajib atas tiap-tiap orang Islam. Mana ilmu yang wajib? Tiga. Tauhid, fiqh, tasawuf. Tauhid, fiqh apa dia? Tauhid untuk mengukuhkan keimanan kita. Fiqh untuk memantapkan atau membetulkan akan kerja ibadat kita, supaya ibadat kita jadi sah. Dua-dua kena pakai. Kalau ibadat kita betul, rukun semayangnya sempurna 13 rukun. Betul rukun semayangnya elok dengan tomak nina, macam saya sebut tadi lah. Tapi dia tidak beriman pada Allah. Nah, dia nampak duit lagi besar daripada Allah Ta'ala. Jadi semayangnya tak sah juga, tak terpakai. Nah, berapa ramai jadi gitu. Selalulah tok-tok khatib baca khutbah ataupun ustaz-ustaz mengajar, dia kata, tuan-tuan, kita kena memperhambakan diri kita kepada Allah. Betul, cakap tu betul dah. Ustaz-ustaz semua cakap betul lah. Persoalannya, apa yang dimaknakan dengan memperhambakan diri kepada Allah? Saya tak nak terus jawab, kita bagi kias, bagi contoh, sama-sama kita fikir malam ni. Kebanyakan kita, bukan kata semualah, tapi ada segelintir, kita memperhambakan diri kita kepada kerjaya hidup dunia kita ni, kerja kita tu. Macam mana? Contoh, kita bangun pagi-pagi nak pergi kerja, kadang-kadang kita ada anak kecil. Anak kecil kita meraung, nangis-nangis, papa nak ikut papa, nak ikut papa. Papa jawab, papa nak pergi work ni, ada kerja ni, jangan. Kita kunci grill. Budak tu nangis-nangis sampai panjang habis geri-geri. Nangis-nangis lalak. Soalan saya, adakah bapaknya tak jadi pergi kerja atau pergi juga? Pergi juga. Tak betul, tak pergi. Pada anak nangis, tetap dia tak layan anak dia menangis. Nak dia terus pergi juga. Tak cukup anak menangis, bini pun menangis. Bini pun panjat geril juga. Nak anak bini pun dia tak layan. Nak pergi kerja punya pasal. Nak cari nafkah, rezeki nak cari untuk kehidupan. Saya tak kata salah. Saya buat contoh je dulu. Lepas tu pula nak pergi kerja, tengok-tengok hujan. Bukan renyai-renyai, bukan 2-3 titik, lebat selebat-lebatnya, siap dengan gurus, siap dengan peti. Adakah dia patah balik pergi rumah? Tak pergi juga, sarung pula baju hujan. Pakai baju hujan, sarung. Gi, start jalan juga naik motor. Tu yang naik motor, yang tak naik motor naik kereta, jalan jam pun sanggup pergi. Walaupun jarak rumah dengan tempat kerja bukan jauh mana, ada dalam 20 minit. Tapi jam punya pasal, akhirnya sejam 20 minit baru sampai. Tapi ngadap juga, pergi tempuh jam. Gi. Sebab apa? Sebab dia fikir dia kena cari duit untuk nak sara keluarga. Betul, saya tak kata salah. Bagus, sebab dia mementingkan keluarga dia. Betul. Persoalannya, yang kita pelik, tapi bila bahagian akhirat, kenapa dia banyak alasan? Kenapa tak solat jemaah kat surau ni? Ada kuliah kan malam tadi, kenapa tak datang? Allah ustaz, ustaz bukan tak tahu saya ada anak kecil. Anak menangis ustaz. Allah. Oh, mak pergi surau bagi alasan anak menangis. Kenapa nak pergi kerja tak cakap dengan bos? Bos tak boleh datang lah sebab kerja. Anak menangis. Bos pun jawab, tak apalah. Nanti minta gaji kat anakmu dah. Nampak? Ada? Marah tak bos? Marah tak? Tu bos. Dah Allah Ta'ala, mu takut dengan bos? Allah Ta'ala tak takut? Dah macam mana kata memperhambakan diri pada Allah? Itu saya kata tadi. Semayang. Tapi dia takut dengan dunia, takut dengan makhluk, tidak takut kepada Allah Ta'ala. Dah macam mana soal iman dia? Ada? Ha, yang ni yang kita takut. Syirik ada dua, tuan-tuan. Syirik jali, syirik khafi. Syirik jali terang-terang tu pakai rantai salib.
ataupun YP Jelutong, oh, tiga line atas rahi. Nampak? Itu terang. Satu lagi syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Mana syirik tersembunyi? Meletakkan Allah dengan duit sama rata, meletakkan Allah dengan dunia sama rata. Sama rata dia tahan lagi. Kadang-kadang dunia lebih daripada Allah Ta'ala. Allah lagi dahsyat lagi. Nak mati kapir pula dah. Satu lagi ada. Bukan salah, pergi kerja, gilah kerja kan? Tapi kalau dunia kita sanggup menempuhi jam, menempuhi hujan lebat, akhirat bahagian agama lebih kita sanggup. Patut jangan bagi alasan anak kecil. Kenapa tak datang surah masjid ni? Allah Ustaz, hujan lah semalam. Oh, hujan pun tak boleh pergi surah masjid. Pejabat boleh pergi. Padahal pejabat lagi jauh daripada rumah dia dengan surau. Betul tak? Kena pula kebetulan. Nah, rumah dia atas bukit, surau bawah bukit. Turun handbrake, masuk dah dalam surau. Turun handbrake je, tak payah tekan minyak. Masuk-masuk bahagian parking tu. Tengok-tengok bahagian parking tulis van jenazah. I look tu. Tapi macam-macam alasan. Oh, mesyuarat. Oh, jumpa klien. Nampak? Kalau saya jadi Tok Imam, kalau dia ni mati, so anak dia datang. Ayah KO lah. Tok Imam jawab balik. Oh, tak boleh dah. Tok Imam ada mesyuarat. Tok Imam nak main golf. Tok Imam nak jumpa klien. Apa? Bila pula Tok Imam ada klien ni? Nampak? Bila pula Tok Imam main golf? Dah ayahmu dulu jawab gitu. Ajak pergi surau, ajak pergi masjid, macam-macam hal jawab. Lepas tu pandai tu. Bila mati nak suruh orang baca Yasin. Cik, baca Yasin. Dia hidup tak baca Yasin. Nah, kita panggil ni ada baca Yasin ni malam jemaat ni kat surau meh datang ni. Tadi ada hal. Ada hal saja. Nampak? Sebulan tu 4-4 minggu kita buat baca Yasin, 4-4 minggu tak nampak. Tapi bila mati suruh baca Yasin. Apa baca Yasin? Hidup dulu baca apa? Baca surah khabar. Mati baca surah khabar. Kan? Anak datang jumpa Tok Imam ni, ayah tak ada ni, mati lah ni. Jadi minta lah Tok Imam, Tok Bilal pun semua jemaah surau datang lah ke rumah. Awak baca-baca lah sikit. Nak Tok Imam tanya, dan ayah dulu masih hidup suka baca apa? Oi, ayah saya baca Utusan. Tak apa. Tok Imam balik rumah cari Utusan. Nak Tok Bilal bawa Sinar Harian. Tok Siak seorang pelik sikit, Nanyang Siang Pau. Sebab dia ada kelebihan boleh baca surah khabar Cina. Nampak? Bawa surah khabar masing-masing. Bawa depan mayat pun baca. Tok Imam baca kuat-kuat. Dua biji kereta berlanggar dengan trela. Dahsyat. Nampak? Anak kata, "Mam, aku baca surah khabar ni, ni ayah hati." Dah ayah kamu kan baca surah khabar tu, masih hidup. Aku bila mati baca surah khabar enggak ah? Nampak? Dan kalau nak baca Yasin, untuk orang yang hidup baca Yasin, baru layak dia baca Yasin. Bahasakan gitu, baru tahu. Kan? Ya, itu okey lagi kalau dia tak datang semayang berjemaah. Tapi semayang enggak kat rumah, boleh tahan lagi lah. Ada jenis tak semayang tu. Dalam kitab Hidayatus Sibyan, Tuan Husin Kedah karang, dia kata kalau kita naik atas perahu, naik sampan, tiba-tiba perahu tu berat, air dah mula masuk, jadi takut karam. Sebab berat, kena buang salah satu. Kebetulan dalam atas perahu tu ada anjing, ada orang tak semayang. Maka kata Tuan Husin Kedah, buang orang yang tak semayang, kerana anjing lebih mulia daripada orang yang tidak semayang. Lepas tu dia tambah lagi, dia kata kalau orang tak semayang tu mati, jangan tanam kuburnya dekat dengan orang-orang yang semayang yang lain. Ditanam jauh, kemudian letak papan tanda, ini kubur orang tak semayang. Marahnya ulama dalam hal ini. Tapi rang undang-undang kita ada peruntukkan untuk sabit kesalahan orang yang tak semayang. Tak ada akta. Tak bayar cukai kena. Padahal cukai wajib ke apa? Yang wajib zakat. Cukai ni haram kalau di sisi Islam. La yadkhulul jannah sahibu maksin, kata Nabi. Tidak akan masuk syurga orang-orang yang mengutip cukai. Nampak? Memang ada sedikit khilaf di kalangan ulama. Tapi ulama jawab,
yang dibenarkan mengutip cukai apabila negara itu betul-betul papa kedana. Negara itu memang lingkup miskin. Nampak? Miskin macam mana? Maka ulama hurai, miskin tu bukan setakat rakyat miskin. Dengan pemimpin-pemimpin, Perdana Menteri naik motor kapcai, exhaust ikat dengan dawai. Perdana Menteri. Perdana Menteri pun susah juga. Baru boleh minta zakat, minta cukai kepada orang Islam. Tapi kalau mulut dia cakap negara kita sesak, negara kita susah, sampai terpaksa buat tabung pula tu. Mana pergi tabung tak tahu dah. Ingatkan tabung masjid dia hilang, rupanya tabung kerajaan pun hilang. Nampak? Nah, dia kata kita susah. Susah-susah tengok kereta mewah-mewah, rumah besar-besar. Nampak? Makan hotel sana, hotel sini yang kita ni. Tu pun sokong lagi tu. Bengak. Cuba. Nah, takkan tak boleh nak fikir. Nah. Aduh, yang lagi saya kesian kadang saya balik ke Perak tu kan. Rumah papan kayu je. Ya. Atap sengit, tiang pun sengitlah. Jangan tengok gantung bendera tu. Kita kata la ilaha illallah. Mudahlah hidup susah, mu sokong orang macam tu pula. Napa mu dapat? Nah. Sonok sangat dapat 300, dapat 400. Wui, baiknya. Berapa lama habis 400, 300 tu? Lepas tu kita biar cerdik. Cerita Islam iman, dia pun masuk situ lah. Kena masuk. Ustaz Siddiq pesan saya, dia kata kalau entah mengajar, kena sentuh isu-isu semasa. Sampaikan ada satu masjid tu, saya mengajar tajwid. Mantai juga kerajaan. Memati-memati kerajaan kena. Dia tak kena. Dah anak murid Ustaz Siddiq. Mana boleh? Itu biar kita faham. Islam dan iman. Kemudian satu lagi yang ketiga, ini yang terakhir lah, ihsan. Ihsan tu anta budamwa hakaan nakatarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu buat ibadat seolah-olah kamu melihat Allah. Memang kita tak nampak Allah, tapi dia kata seolah-olah. Nabi kata, maknanya kamu merasakan kamu sedang nak berhadapan dengan Allah. Bila kamu berhadapan dengan Allah, takkan kamu nak buat lebih kurang? Mesti kamu buat betul-betul. Itu maksud dia. Tapi tak bolehlah, tak sampai lagi. Sakti takut dia membayang-bayangkan pula Allah ni berupa macam mana, bentuk pula, jadi sesat dah pula. Jadi buat Allah ni bulat, petak, habis-habislah, rosak pula, rosak akidah. Kalau tak mampu, kamu merasai Allah melihat kamu. Memang pasti pun Allah melihat kita. Nampak? Kadang-kadang contoh, kita dengan bawa kereta, tiba-tiba yang jalan bertentangan dengan jalan kita ni, dia bagi lampu, pak-pak, high beam. Pak-pak, banyak kali lah tu. Nak kata kawan tak kenal. Apa kita rasa? Kita rasa mesti kat depan tu ada speed trap. Kita pun liar mata tengok celah semak, tak ada pun. Mana dia? Tapi sebab kita merasai dia sedang melihat kita, daripada 1.4 turun 40 tu pun. Seluruh. Motor kacang yang exhaust kat dawai tadi potong. Slow. 40 tu pun. Sebab apa dia slow? Sebab dia merasai ada kamera sedang lihat dia. Walaupun dia tak nampak kamera tu, sama tak? Kenapa kita jadi elok tiba-tiba buat betul-betul apa semua? Sebab merasai Allah melihat kita. Yang ni susah. Tuan-tuan sokong hudud tak? Saya nak tanya. Sokong? Hudud sebab apa? Mencuri potong tangan. Tapi kadang-kadang dari segi ihsan, dari segi tasawuf, ada ahli masjid, ahli surau, ahli kuliah yang patut yang kena potong tangannya sebab mencuri. Curi dia masjid? Tak, curi selipu orang. Pergi mana? Pergi tandas. Nampak? Ni tak apalah, tandas dia kat dalam. Ada setengah masjid surau, tandas kat luar. Jadi dia nak terkencing sangat, tak tahan, kelang kabut, dia pun main sapu mana-mana selipu. Lain kali dia ambil kanan selipu tu imam, kiri selipu tu bilal. Kanan selipu hijau, kiri merah, penyatuan ummah. Nampak? Dia pun pakai pergi tandas. Memang dia tak bawa balik. Dia tak bawa balik. Lepas-lepas berak apa semua kat tandas tu, dia balik letak balik selipu. Betul. Tapi dikira mencuri tak? Ya, curi. Sebab apa makna curi? Makna curi mengambil tanpa minta izin. Soal pulang balik itu memang wajib kena pulang balik.
Tapi masa buat tu, mu tak fikir ke Allah sedang melihat kamu? Kalau orang yang merasa muraqabah, yang merasa Allah sedang melihat dia, dia lebih sanggup berkaki ayam daripada mengambil hak orang lain tanpa izin. Saya pernah, dulu sebelum saya mengajar, saya jadi driver Tok Guru. Bawa Tok Guru Sidik Noor mana-mana kuliah, kita bawakan dia lah. Jadi driver dia. Satu hari sampai kat satu tempat kuliah, nak ambil uduk. Saya nak ambil uduk, ustaz pun nak ambil uduk kat, Tok Guru nak ambil uduk. Jadi Tok Guru cabut serban dia. Dia pun kanan pandang kanan pandang kiri, pandang kanan pandang kiri. Dia kata nak letak mana serban ni. Kebetulan sebelah kolah tu ada motor. Saya kata, Tok Guru letak atas motor tu lah. Tok Guru tanya saya, baik, motor kamu? Saya kata, dah lah motor orang sini lah. Datuk pandai-pandai saya letak atas motor, motor orang. Ada minta izin ni. Itu ahli tasawuf, dia jaga. Padahal kalau letak, nak takkan tuan motor sampai marah, ni siapa letak serban atas motor? Macam tu kita campak tuan di dalam kolah. Memanglah dia tak marah, tapi dia menjaga. Tu tasawuf, dia menjaga. Lagi kisah Tok Guru Sidik Noor masa dia ngaji pondok dulu, dia suka ikut Tok Guru dia juga. Tok Guru Haji Hitam tu lah. Dia suka ikut Tok Guru dia, pergi mengajar, dia ikut. Satu hari lepas-lepas habis kuliah, macam biasalah, kadang-kadang setengah tempat dia bawa pergi makan. Sini tak tahulah. Lepas kuliah tu dia bawa pergi makan. Nah, Tok Guru Haji Hitam tu makan lah. Tok Guru Sidik Noor pun masa tu dia tak Tok Guru lagi lah. Dia ngaji pondok, dia pun duduk sebelah makan. Jadi orang tu hidang. Lauk kampung lah, masak ikan keli. Jadi tengok Tok Guru makan nasi putih je. Makan nasi putih, tak sentuh ikan keli tu. Ustaz Sidik dia dah makan ikan keli tu. Yang cerita ni dia lah. Dia kata, Ana makan lah, dia kata. Dia makan ikan keli. Tak lama lepas tu, tokek kedai tu nampak. Dia kata, Tok Guru memang tak makan keli ke? Dia kata, Ana makan. Dah tu kenapa Tok Guru tak usik? Dan Ana nak tanya, ikan keli ni hang ambil mana? Kata tokek kedai, ambil kat bendang, ustaz. Oh, ambil kat bendang. Bendang siapa? Dia tanya. Bendang orang lah. Memang biasa ada kat bendang-bendang, tak kira lah bendang siapa, dia kata. Kata Tok Guru, hang minta izin tak ambil kat bendang dia? Tak ada, memang biasanya ambil macam tu je. Tak boleh, haram, dia kata. Ustaz Sidik tengah makan. Dia kata, haram, dia tak balik dia. Wah, sudah, kelang kabut tokek kedai masuk dalam, pergi masak lauk lain. Tu kata ahli tasawuf. Nampak? Memanglah kalau segi ikut ahli fiqah, taklah sampai tahap gitu. Kat peringkat kita orang awam tak apa. Tapi peringkat orang yang dia menjaga hatinya kepada Allah Ta'ala, dia akan jaga betul-betul. Macam kita beli buah dekat kedai Cina. Buah tak payah sembelih, jangan sembelih pula buah. Buah tak payah sembelih, sembelih ayam gitulah. Jadi halal lah buah. Halal walaupun Cina jual. Tapi main dengan ahli tasawuf ni, orang yang berpegang pada ihsan ni tadi ni, dia khuatir-khuatir. Dia agak-agak kata, pisau dia potong buah tembikai ni, tantas dia potong babi apa kat rumah. Dia takut-takut. Jadi dia tak beli. Dia beli kat orang Islam yang dia tahu orang Islam tu jenis macam mana. Dia pegang begitu. Tapi kalau kita orang awam boleh beli lah. Ulama jawab boleh. Sebab nak menghukumkan mesti nampak dengan mata. Kita nampak sungguh dia potong babi kat rumah, lepas tu pisau tu juga dia potong buah tembikai. Memang tembikai babi. Itu baru tak boleh sebab kita nampak. Adapun kita tak nampak, kita nampak buah tembikai je. Tapi rupa-rupanya kat rumah memang dia potong babi. Nampak? Kita makan, sedapnya, rasa lemak-lemak gitu. Nampak? Padahal sebab tu lemak babi tu. Tapi kita tak tahu. Ulama kata dimaaf. Sebab tak tahu. Pada hukum orang awam. Tapi main dengan orang-orang alim ulama tak ada. Sebab tu ulama, orang awam, dosa kecil, dosa besar lah. Adapun orang alim, baca dalam kitab-kitab tasawuf, orang alim ulama pangkat tinggi-tinggi, makamnya yang tinggi-tinggi, mereka kalau buat dosa kecil macam dosa besar. Contoh, makan minum pakai tangan kiri bagi orang awam kesalahan kecil. Nampak? Kita kadang-kadang tak perasan lepok masuk suap pakai tangan kiri, ataupun angkat cawan minum pakai tangan kiri. Orang awam dimaaf lagi.
Tapi orang alim kalau dia minum atau makan pakai tangan kiri dengan sengaja tanpa bersebab yang uzur dan sebagainya, dia buat sengaja, jadi dosa besar kata ulama. Sebab apa? Sebab mereka ini orang melihatnya. Jadi dia kena jaga. Ha, tu makan tinggi. Ha, nampak? Nah, jangan nak syok saja duduk makan tinggi. Dia gini. Lagi kita tinggi, kita panjat pokok, kalau jatuh risikonya lagi dahsyat. Naik dahan pertama, kalau jatuh boleh jadi luka saja. Naik dahan kedua, kalau jatuh boleh jadi terseliuh. Naik dahan ketiga, kalau jatuh boleh jadi patah tulang. Naik dahan keempat, kalau jatuh mati terus. Ha, sama juga kedudukan makam gitu juga. Kita jadi orang biasa, kalau kita tersilap sikit-sikit je lah. Tapi kalau main dengan alim ulama, dia tersilap jatuh habis. Ha, cerita Basisah, mati jadi kafir terus. Padahal Tok Wali disebut dalam kitab Jamharul Manhub wa Munabbihatul Qulub. Nah, diceritakan tentang hikayat Basisah, anak murid saja boleh terbang. Dan kalau anak murid boleh terbang, Tok Guru kereta terbang. Nah. Maknanya lagi dahsyat ah Tok Guru. Kan? Ha, maknanya dia ni hebat sungguhlah kewalian dia. Nak karamah dia hebat. Ha, Allah hantar, Allah uji dia dengan seekor iblis. Ha, lepas tu kata Tok Guru kami, iblis ni nak kacau orang, dia tengok pangkat tak? Kalau kita jenis pangkat rendah lagi, makam biasa-biasa orang awam, constable, yang kacau kita pun iblis constable juga, setan constable. Nah, tapi kalau kita jenis Tok Imam, dah naiklah sikit pangkat sarjan. Ha, setan yang cocok pun sarjan juga. Nah, Allah kena pula mic baru tukar, contohlah. Kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada echo. Oh, setan pun cocok. Setan kata, "Ci, suara hang macam Syekh Sudais." Oh. Dia kata, "Syekh Sudais senyumlah." Padahal Syekh Sudah. Nampak? Ada kena. Nampak? Ada pangkat sarjan juga yang kacau dia. Bukan macam yang jenis pangkat rendah tak, pangkat saja enggak lah. Tak sama taraf. Dan kalau pangkat ustaz, nak pun pangkat yang tinggi juga. Ada pangkat Tok Guru. Nak, iblis yang kacau pun pangkat general juga. Nak, pangkat hebat-hebat lah. Nak, jadi sama juga dengan Basisah ni. Dia wali, Allah hantar iblis yang pangkat ni tinggi juga. Mana cara dia goda tu, dahsyat. Cara goda dia dahsyat. Dahsyat tak dahsyat macam mana? Nak datang satu orang, Basisah tengah mengajar kuliah, datang satu orang. Datang-datang, tak duduk dengan kuliah, semayang. Semayang. Lepas assalamualaikum, semayang lagi. Semayang pula diri lama. Sampai Basisah habis kuliah, tak habis lagi dia semayang. Lepas habis-habis kuliah pula, ada makan lah. Katalah contoh, ada makan. Dia tak akan, semayang lagi. Ada kuat betul, dia ni semayang. Syekh mana datang? Nak tengok pula janggut lebat apa semua, sorban besar apa semua tadi. Dengan siap tongkat-tongkat kayu apa semua macam Tok Wali sungguh. Kan? Mengata, hebat sungguh. Dari, sampai orang makan pun dia tak makan, dia semayang aja ni. Nak, alah kali setan tu cocok. Dia tak tahu tu setan. Setan tu cocok dia. Dia kata, boleh tak saya nak menumpang rumah? Saya ni musafir, tak ada tempat. Kata, boleh. Nak tujuan Basisah, dia nak korek apa rahsia orang ni sampai kuat sangat ibadat dia. Jadi masa bermalam kat rumah orang tu, dia tengok setan ni tak tidur-tidur. Mayang, semayang-semayang, semayang ni. Semayang-semayang, semayang ni. Eh, kuat betul semayang, ibadat kuat sungguh dia ni. Nah, sampai tak tidur. Siang pula puasa tak buka-buka. Sampai tak buka puasa. Dahsyat betul dia kata ni. Macam mana makam ni? Jadi tanya. Akhirnya tak tahan sangat, dia tanya. Syekh nak tanya lah. Macam mana Syekh boleh jadi hebat sangat sampai tara macam ni? Semayang tak berhenti-henti, puasa tak buka-buka. Macam mana jadi gini ni? Kata setan, tak boleh kot. Nah, kalau nak jadi macam aku ni, susah. Payah. Nak tahu jugalah macam mana nak buat. Mana tahu boleh follow ke boleh ikut. Sebab aku pun nak kuatkan ibadat. Padahal dia tu dah jadi Tok Wali dah. Kita cerita dah tadi. Anak murid boleh terbang. Dan Tok Guru, makna dia ni orang hebat lah. Tapi tak. Dia nak lawan tu lagi. Nah, akhirnya kata si setan ginilah. Aku dulu buat maksiat, aku buat dosa pada Allah Ta'ala. Jadi aku timbul rasa insaf, aku taubat,
akibatkan aku rasa bersalah sangat dengan Tuhan, aku tobat sungguh-sungguh sampaikan amal aku jadi banyak macam ni. Jadi hebat macam ni. Jadi kalau hang nak buat juga, hang kena buat maksiat juga macam aku buat dulu. Barulah hang jadi macam aku ni. Oh, buat maksiat pula jenuh, dia kata. Aku ni tok guru, takkan nak buat maksiat. Nampak? Maksiat apa kalau nak kena buat? Cuba bagi contoh. Syaitan pun kata gini. Kamu kena bunuh orang. Hush! Bunuh orang ni berat ni, kisos. Nah, kantoi nanti aku juga yang akan kena bunuh balik. Kan? Weh, tak boleh, tak boleh. Bunuh orang, dosa dengan orang. Dosa dengan Allah, satu hal. Dosa dengan orang pula lagi. Aku kena minta maaf dengan warih keluarga apa semua. Dalam ambil nyawa orang pula tu. Weh, tak boleh, tak boleh. Ada ringan sikit tak? Dia kata. Nah, kata syaitan ada ringan sikit. Ni gini. Kamu rogol perempuan. Dia kata, ish. Aku ni nak pandang muslimat, nak pandang perempuan pun aku segan. Aku malu, aku tunduk. Ini kan pula nak rogol. Susah. Dan nanti aku nak kena hadap, nak dengan orang kampung semua akan kutuk aku. Aku ni mengajar, aku tok guru. Nah, habis orang akan kutuk aku. Rendah sikit tak boleh ke? Ada rendah sikit. Kata setan, ni last. Kalau hang tak boleh buat ni juga, tak payah berangan lah nak jadi macam aku. Ni lah, tak ada rendah lah. Apa dia, tak apalah, khabarlah, aku cuba ikut juga. Dia kata, setan ni kata, kamu minum arak. Dia pun mikir. Dia kata, minum arak dosa dengan Allah. Tak dosa dengan orang lain. Nah, lepas-lepas minum arak, minum dalam secawan ke. Lepas tu, taubat lah sungguh-sungguh. Lepas tu, nanti aku nak jadi macam kamu lah. Minum arak boleh, dia kata. Akhirnya, bawa pergi pub. Nah, kat kelab malam. Nampak? Pergi lah minum. Minum satu gelas sedap pula. Sebab dia kena arak yang paling mahal sekali. Nampak? Kena sedap. Dia nak lagi. Nak lagi. Dan dia tak pernah minum. Sekali minum, dia rasa terkejut lah. Sedap punya, dia kata. Minum. Akhirnya terlampau banyak dia minum. Bila terlampau banyak minum, mabuk. Bila mabuk, lalu pula yang apa nama waiter tu, waiter dekat club tu, kat pub tu, dah takkan waiter tu pakai niqab. Nah. Takkan waiter kelab malam pakai tudung labuh. Ini baju seksi, nampak habis dada. Dah kawan tu mabuk, tak sedar ke diri, akhirnya digirogol perempuan tu. Rogol, suami perempuan tu pula nampak. Woi. Oh, ini kerja hang, tok guru basiso. Nak rogol perempuan, minum arak. Oh, ceramah bukan main, berdekah-dekah. Rupanya ini kerja hang. Tak guna aku cerita ke orang kampung. Jadi dia takut malu, dia bunuh pula suami perempuan tersebut. Akhirnya tiga-tiga dia buat. Bila tiga-tiga dia buat, dia rasa bersalah. Setan tu pun berubah jadi wajah setan yang sebenar. Gelakkan dia. Ha, hang dah kena tipu. Hang tak pernah bersyukur dengan amal ibadat yang hang buat. Sebab tu kita kata, kita semayang bukan nak semayang. Kita nak pahala semayang. Kalau nak gah dengan semayang, berkali-kali, mu nak act dengan apa? Kalau tak ada nilai di dalamnya. Sebab tu kita bukan nak kuantiti, tapi kita nak kualiti. Nampak? Masisah tertipu dengan kuantiti. Dia nak banyak-banyak ibadat. Sedangkan tujuan kita beribadat, nak tunduk pada Allah. Bukan nak banyak-banyak. Nah, memanglah nak banyak, lagi banyak sepatutnya lagi tunduk. Ni lagi banyak, lagi rasa hebat. Itu yang jadi masalah. Nah, akhirnya saat-saat dia nak dihukum mati sebab dah polis pun dah tangkap dia pun semua, nak dihukum mati kan, nak kat hujung-hujung nyawa, dekat nyawa dah sampai dekat kerongkongan dah, tiba-tiba setan datang uji buat kali yang terakhir. Setan kata ginilah, aku boleh selamatkan hang, tapi dengan syarat kamu kena iakan apa yang aku kata. Bahawa sebenarnya akulah Tuhan. Kata si syaitan. Kata si syaitan, macam mana aku nak kata, aku dah nazak sangat dah ni. Aku dah lemah sangat dah ni. Aku nak hukum mati dah. Kata si syaitan, memadai kamu memberi isyarat kelipkan mata tanda setuju. Kelip mata, malaikat maut cabut nyawa, mati dalam keadaan kafir. Padahal hidup sebagai seorang tok wali. Tu tok wali mati kafir. Dah kita tok kuali? Nampak? Belum tentu mati kita macam mana. Sebab tu bukan permulaan yang penting, tapi penghujungnya yang penting. Kalau mula cantik tapi hujung KO, tak guna tak?
Tapi kalau mula KO tapi hujung cantik, moga-moga lah. Nah, sebab tu jangan memandang hari ni punya manusia jahat selama-lamanya, dan jangan juga memandang hari ni punya manusia baik selama-lamanya. Nah, selama mana kita ikut tok guru, kita ikut alim ulama, sebab mereka mengikut ajaran Islam. Mereka meletakkan dasar Quran dan hadis sebagai pegangan dalam perjuangan. Nah, jadi selama tu jugalah kita duduk di barisannya, kita duduk di belakangnya, duduk di bawah payungnya. Tetapi sekiranya tiba-tiba menyimpang daripada ajaran Islam yang sebenar, menyimpang daripada Quran dan hadis, maka kita tak perlu ikut lagi. Sebab tu nak tahu boleh ikut tak ikut, kena ada ilmu. Manalah tahu. Nah, tengok-tengok Tok Guru Haji Hadi main golf pakai seluar pendek. Ha, nak ikut juga. Ha, jangan kita tak sok. Ni ada satu nak ceritalah. Nah, Tok Guru dia tak perasan agaknya keluar-keluar rumah pakai seluar pendek. Kan? Tiba-tiba anak murid dia nampak. Anak seorang yang anak murid ni kata, "Ih, Tok Guru pakai seluar pendek tu, nampak aurat." Nah, tu yang anak murid seorang lagi kata, "Hish, tak baik cakap macam tu. Pada mata kita nampak seluar pendek, hakikatnya tutup aurat." Ha, itu tak sok. Nampak? Ha, benda tak betul tetap tak betul. Jadi tegurlah tok guru, minta maaf. Tunjuk. Ha. Tu tengok, "Allah, kan blackout lupa nak pakai." Ha dah. Nampak? Tak apalah, tersilap gitulah. Nan, ha, jadi kalau kita tengok tok guru tiba-tiba kasi pendek, oh, apa kita ikut lagi? Tak boleh. Tengok-tengok Mahathir pula baca khutbah. Ha, itakumullah apa nama? Ha. Nampak? Ha, dia baca khutbah. Tengok-tengok dia pula ikut Islam. Nah, kita ikut siapa? Ha, tu kena faham. Kita bukan ikut manusia, kita bukan ikut orang, tapi kita ikut Quran hadis, kita ikut Allah Taala, kita ikut Rasulullah. Jadi nak ikut semua ni kena ada tiga yang kita cerita tadi. Nak kena ada syariatnya, hakikatnya dan tarikatnya. Tauhid, fiqah, tasawuf. Tiga ilmu ni kena ada. Dan tiga ilmu inilah yang membawa kepada iman, Islam dan ihsan. Barulah benar kita makrifah dan kenal agama kita. Bila kenal, barulah cahaya agama tu terang. Ibarat torchlight yang terang, walaupun duduk dalam hutan yang gelap, tapi dia boleh nampak, dia boleh suluh jalan keluar. Sebab apa? Sebab cahayanya terang. Tapi kalau torchlight kena ketuk 4 kali baru nyala lampu, ha, tak kesudah nak cari jalan keluar, tak jumpa. Ada betul juga. Jadi kalau ilmu kita cetek, kita akan ditipu. Ha, ditipu okey lagi, kena kencing pula lagi tu kok. Ha, nah. Ada ceritalah, ceritalah sikit lagi lah. Ni betul-betul lah. Nah, dia nak pergi tandas orang ni. Ustaz Nazom, ustaz ni lah, dia saja cerita tak tahu betul ke melawak ke apa. Dia nak pergi tandas, tandas awam tu lah. Dia tengok dekat tanda kertas tu, dia tulis situ, kencing 50 sen. Ha, berak singgit. Dia buang air besar singgit, buang air kecil 50 sen. Lepas tu dia tulis bawah yang ketiga, ahli politik RM5. Dia pelik lah. Sebab dia ahli politik. Dia tanya kenapa ahli politik RM5? Sebab ahli politik kuat kencing dia dah. Susah nak masuk. Nampak? Ha, jadi itu menutup kuliah kita. Nah, ha, jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Yang dapat kita kongsikan sikit-sikit lah, yang dapat mampu kita ceritakan tentang Islam dan iman dan ihsan. Macam saya cakap awal-awal tadi, nak cerita betul-betul tiga perkara ni, dia mengambil masa yang panjang. Nah, tapi malam ni kita cerita berlebih kurang sajalah, setakat mana yang kita mampu untuk sedikit sebanyak memberi kefahaman kepada kita dalam kehidupan kita ni. Nah, selebihnya saya serah kepada ustaz-ustaz kuliah bulanan yang ada di sini, tuan-tuan hadir majlis ilmu, belajar sungguh-sungguh, tak faham, tanya soalan kepada ustaz-ustaz ni, supaya dalam kepala kita lengkap Islamnya, lengkap imannya dan lengkap ihsannya. Barulah kita bawa balik jumpa Allah dalam hati yang sejahtera, insya-Allah. Moga-moga kita yang ada pada malam ni akan Allah sempurnakan keimanan dan keislaman dan keihsanan kita di dalam hati-hati kita, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi selalunya kalau kuliah saya ada bawa barang niaga, macam Tok Guru Siddiq Nur juga ada bawa macam apa nama, keripik-keripik, telur masin apa semua. Tapi sebab saya ada urusan keluarga dekat rumah, jadi kita tak bawa barang kosong, tak ada apa lah. Datang melenggang je lah.
Nah, Ustaz nak ada bawa anak murid saja. Nah, jadi sekadar tu sajalah perjumpaan kita, pertemuan kita pada malam ni. Saya mohon maaf sekali lagi sekiranya terkasar bahasa atau mengkuris hati mana-mana pihak. Yang baik itu datang daripada Allah, dan segala kekurangan itu adalah salah dan silap saya sendiri dari segi adabnya. Adapun hakikatnya, kul kullu min indillah, katakanlah setiap sesuatu adalah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarukana min ba'dihi tafarukan ma'suma, wa la taj'alillahumma fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyya wa la matruda wa la mahruma. Allahumma akrimna wa la tuhinna, wa zidna wa la tankusna, wa a'tina wa la tahrimna, wa athirna wa la tu'thir alaina. Allahumma ahdina bihudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridak, wa la tuwallina waliya siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkanlah segala urusan kami di dunia dan di akhirat. Wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.